bonsai jenis apa nih mas, kak, unik nih? Ini waru India gaya air terjun. Maksudnya kayak air terjun? Karena menggantung gitu kan, karena seperti air terjun itu. Dari potnya terus dia akan menggantung ke bawah. Nah, uniknya kalau gaya ini justru mahkota atau puncaknya bukan di atas, tapi di dasar yang paling tengah. Jadi khas keunikan dari waru India ini apa? Waru India ini biasanya dia kalau di pruning taruhlah 2 atau 3 kali cepat mengecil. Contoh seperti ini kalau yang belum di pruning sekian besarnya kan? Kalau sudah di pruning sekian. Yang mana? Perbedaannya kan? Oh gitu. Ini bisa mengecil lagi. Malah lebih bagus yang kecil-kecil tuh ya? Iya. Karena kan bonsai itu identik dengan tanaman yang dikerdilkan, pohon yang dikerdilkan. Berarti kalau pohon segini berarti kan harusnya daunnya lebih kecil-kecil kan. Kalau ini masih dibiarkan di los segini. Dan ini memang lebih tebal dengan waru daripada waru lokal. Memang ini asalnya dari India? Saya kurang begitu paham, tapi memang penyebutan di dunia bonsai kalau yang ini waru India. Ada waru merah, ada waru wayang, ada waru lokal. Kalau waru India memang terkenal dia cepat mengecil. Ada perawatan khususnya? Ini sama, perawatannya cuma sama, cuma bedanya penyiramannya yang lebih banyak. Oh, ini kan doyan air juga nih? Doyan air, karena waru kan memang seperti itu. Dan pergantian media itu setahun sekali sama. Karena akarnya begitu ini dia rakus tanaman, makannya sampai seperti ini banyaknya. Untuk harga kisaran berapa nih mas? Ini karena pernah mendapatkan bendera hijau ya di dunia bonsai. Penghargaan itu bukan piala tapi bendera hijau. Ini sudah nasional hijau di kelas regional. Ya ini antara 10 jutaan. Sudah merawat berapa kali? Berapa tahun ya? Ini 4 tahunan. 4 tahun ya? 4 tahunan, saya beli dari bahan 4 tahun segini. Perawatannya sulit gak mas? Atau hampir sama dengan bonsai lainnya? Sama, sebenarnya sama. Yang jelas memang yang paling sulit itu kesabaran atau ketelatenan. Karena tanaman atau bonsai itu juga makhluk hidup ya. Dia butuh asupan gizi, pupuk dan sebagainya, juga penyiraman.